Tora Sudiro pernah membuat heboh lantaran kepergok menggunakan dumolit yang disebut-sebut sebagai salah satu obat terlarang. Namun sebelum kasus ini, Tora pernah membuat geger lantaran berselingkuh dengan artis cantik, Mieke Amalia. Keduanya disebut memiliki hubungan gelap saat masih sama-sama mengisi acara Extravaganza. Parahnya lagi, Mieke dan Tora diberitakan kepergok tengah berduaan di kamar hotel. Saat menjalin hubungan dengan Mieke, Tora masih berstatus suami sah dari Anggraeni Kadiman. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang anak. Kehidupan mereka pun berjalan harmonis sebelum Tora diberitakan memiliki selingkuhan. Tora ketahuan berduaan bersama Mieke di kamar hotel di Topaz, Bandung pada tahun 2009 silam. Tora disebut-sebut diseret-seret keluar oleh ayah mertuanya dan disaksikan beberapa staf serta rekan kerjanya di Extravaganza. Namun semua saksi memilih bungkam dan membiarkan Tora menyelesaikan masalah sendiri. Tak lama usai kepergok selingkuh, Tora dan Anggi memutuskan bercerai. Setelahnya, Tora menikahi Mieke Amalia. Keduanya pun masih menjalani hubungan rumah tangga hingga sekarang. Jika Tora kini sudah bahagia dengan Mieke, apa kabar Anggi sekarang? Tak pernah tersorot media, mantan istri Tora Sudiro rupanya kini tampil cantik. Fotonya kerap kali muncul di Instagram putri sulungnya, Nabila Sudiro. Ia selalu aktif menemani Nabila dan adiknya di berbagai kesempatan penting. Tahun 2018 silam, Anggi juga mengejutkan publik karena penampilannya. Ia nampak makin muda dan cantik dengan make up tipis saat menemani 2 putrinya di Sydney, Australia. Sayangnya cukup sulit mengetahui kabar terbaru Anggi. Pasalnya wanita yang pernah dinikahi Tora tahun 1999 ini tak aktif menggunakan media sosial dan tak pernah lagi membocorkan kehidupannya. Namun yang pasti, 10 tahun bercerai dengan Tora, Anggi betah menyandang status janda. Dilansir dari serumpi.com. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.